setuju nggak setuju, kamu kan bilangnya oke ganti aja gitu. Beredar di media sosial, sebuah bengkel yang mematok harga kopling dengan harga tinggi di Jalan Walter Mongin Sidi, Jakarta Selatan. Dalam video, tampak pemilik motor mengeluh lantaran mengganti kopling dipatok dengan biaya Rp1.500.000. Kaur Mitra Subit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya AKP Risma Silalahi menerangkan, pihak Babin Kamtipmas tengah melakukan pengecekan peristiwa itu. Peristiwa ini pun tak luput dari komentar negatif para warganet.